potong kayu namanya sinso kalau enggak salah. Ya. Nah. Nah, lihat. Silakan dicek Mas, dicek. Ya, itu besi beneran atau tidak? Dicek. Nah, bener ya. Nah, silakan dicek diraba. Itu besi bener atau enggak? Tajam atau enggak? Nah. Itu adalah mesin sinso yang biasa dipakai tukang potong kayu. Musik pak dari handphone Mas Bian. Ayo, kita bantu ya. Jualan gorengan. Mas Bogor itu. Mohon motornya maju, Mas. Parkir dulu baru balik. Ya, nanti takutnya bikin macet. Untuk panitia, mohon kardusnya diputerkan karena ini masih tahap penggalangan dana. Jadi mohon dengan sangat segenap panitia, segenap orang yang menyengguyung agar semuanya jalan. Mas Langgeng atau kesuruh muter, karena muter sampai Puri. Dan anak dua ini kembar, ini putra saktinya Abah, ini kembar, ini baru kelas 5 SD, jadi ya, ini baru kelas 5 SD. Adik-adik jangan pernah meneriban adegan ini, karena adegan ini yang bisa melakukan adalah ahlinya. Mas Bian, mohon naikkan dikit Mas Bian. Mohon dinaikkan dikit. Itu cutter baru dibuka dari boxnya. Itu cutter. Betapa tajamnya cutter yang baru dibuka. Sangat luar biasa tajamnya. Wow. Wow. Adik-adik jangan menirukan adegan di rumah ya. Jangan sampai mengikuti adegan ini di rumah.
begitu tajamnya cutter itu. Begitu tajamnya cutter itu. Mungkin yang para penonton semuanya yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang di Cianjur, silakan untuk menghubungi atau pas ada kardus keliling, silakan. Nah, ini anak-anak kecil. Nih, lihat nih, anak-anak kecil. Penonton semuanya yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang di Cianjur dan saat ini terkena musibah gempa yang sangat luar biasa. Drop it. Silakan.
itu besi asli, itu besi asli yang udah diruncingin, itu besi asli. Sendiri pipinya ditusuk, pipinya ditusuk tembus. Ya, yang ingin nyaler tusuk aja ke jarumnya ya, adiknya itu akan keluar. Yang ingin menyawer silakan tusukin uangnya di jarumnya itu, monggo. Itu adiknya lagi keliling. Yang ingin nyawer tusukin aja di jarum yang nempel di pipi itu. Nah, yang butuh, yang pingin nyawer artinya silakan tusuk aja uangnya di jarumnya. Adiknya lagi keliling itu keluar arena untuk mencari saweran untuk membantu saudara gede di Cianjur. Dilarang menirukan adegan ini di rumah ya, kalau tidak didampingin oleh ahlinya. Karena ini atraksi ini dilakukan oleh ahlinya.
bantuan satu personil lagi untuk bawa kardus di dalam arena. Mohon untuk minta bantuan satu orang lagi untuk bawa kardus di dalam arena. Terakhir adalah senso, mesin pemotong kayu. Mas Karyo mau dipotong pakai senso? Hah? Apa ditusuk? Ini adalah atraksi terakhir adalah senso. Wow, tangannya Abah di senso, tangannya Abah di senso. Lidah di senso, lidahnya Abah. Ayo, ayo. Lidah di senso. Luar biasa, tentunya. Kaki kawan di situ. Wow. Mas Karyo mau gak, Mas Karyo? Mau aja. Mas Karyo aja. Malah perutnya, Mas. Perutnya. Apa aja? Padepokan Sinatria. Tepuk tangan untuk adik-adik kita juga, tepuk tangan untuk Abah semuanya.
mulai dari bapak sampai anak terkecil menguasai tubuh ini. Ya sekali lagi untuk penonton yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara kita yang di Cianjur, silakan berikan ke panitia kami yang keliling bawa kardus di jalanan, di arena semuanya ada, atau enggak langsung saja ke bendahara yang di situ ada perhitungan uangnya. Besinya udah dicabut, bolong pun tidak. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Padepokan Sinatria. Terima kasih Abah, terima kasih adik-adik, terima kasih udah bisa hadir di sini mengisi acara dalam rangka